Terus apa yang membuat Mbak Dwi kembali ke sini itu? Karena saya ngerasa nyaman waktu dengerin apa? Ceramah-ceramahnya itu lho, Gus. Oh, iso tenang ngoten nggih. Iya. Lah nyapa netizen kok kudu panas kabeh. Lah wong sing Hindu iso adem kok kowe kalungan kulkas. Bekas kemlindi iki ae dhewe ya ta. Kemlindi gak oleh iki. Napa Mbak sing dirasakne napa sak liyane nyaman? Gimana ya Gus? Kayak saya mendapatkan kilo-kilo rumahno iki. Apa ya? Apa? Apa sih? Bukan apa ya? Kayak pelajaran dulu Gus, kayak saya yang dulu seperti apa, kesini tuh kayak berpikir lagi, semisal mau ngelakukan sesuatu, itu dapat berpikir gimana sih Gus? Oh, rada genah ngono arahe. Rada genah ya. Oh, nggih. Rada enek rime. Nggih. Kecamatan Sumatera mana? Wlingi. Sumatera, nggih. Sumatera Pekanbaru, Gus. Cek toh, Sumatera kok kecamatan piye, Pak? Sabar, sabar. Padahal tak jekne toh. Omonganmu aja nglarani kancamu. Sabar, Bun, toh. Kok malah wis lantang iki piye lho. Kecamatan Sumatera. Lah, jamaah kula random ngeten iki. Jamaah ST niku random ngeten iki. Salam, salam. Wis tenang, biasa, malam, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak bisa omong. Namanya siapa? Namanya Dwi. Mbak Dwi, rumahnya Dwi. Mana? Rumahnya Wlingi. Oh, Wlingi Blitar. Nggih. Oh, Wlingi Blitar. Kesini sama siapa, Mbak Dwi? Sama ini Bude, sama saudara. Ini pertama kali? Dua kali. Dua kali? Loh, agamanya apa kamu? Hindu. Dua kali itu yang malam apa? Yang malam Selasa juga. Kapan? Bulan... Ya, sudah 12 ya, bulan 12. Terus apa yang membuat Mbak Dwi kembali ke sini itu? Karena saya ngerasa nyaman waktu dengerin apa? Ceramah-ceramahnya itu lho, Gus. Oh, iso tenang ngoten nggih. Iya. Lah nyapa netizen kok kudu panas kabeh. Lah wong sing Hindu iso adem kok kowe kalungan kulkas. Bekas kemlindi iki ae dhewe ya ta. Beli ini gak oleh, ini gak oleh, gak oleh. Sombong itu gak boleh. Mbak Dwi. Dalam, dalam. Sudah menikah? Sudah. Tapi nyaman. Sudah pernah menikah maksudnya. Wah. Konsepnya ngono tau konsepnya. Jenengan yang pertama juga di Sorsingon dulu. Iya. Oh, sekarang sourcing-on lagi, Kak. Ya. Kira-kira kapan-kapan juga kembali lagi ke sini? Kayaknya gitu, Gus. Kayaknya gitu. Nopo, Mbak? Sing dirasakne nopo? Sak liyane nyaman. Gimana ya, Gus? Kayak saya mendapatkan kilo-kilo rumahno iki. Apa ya? Apa? Apa sih? Bukan apa ya? Kayak pelajaran dulu, Gus, kayak saya yang dulu seperti apa, ke sini tuh kayak berpikir lagi, semisal mau ngelakukan sesuatu, itu dapat berpikir gimana sih Gus? Oh, rada genah ngono arahe. Rada genah ya. Oh, nggih. Rada enek rime. Nggih. Umure pira Mbak Dwi? 32. Oh, jenok. Besok 32. Keluarga semua Hindu. Hindu. Oh, nggih. Siap. Salam buat keluarga. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wes. Ono ji loro telu papat limo. Saldo ini tipis. 500. Oh, sing di, Pak? Apa ini? Oh, snack. Dapat snack. Karo susu, etawanesia. Ngombe etawanesia, gak sido mati. Lah, kula niku kan promosi. Kalih wong-wong niku, Gus, niki nyan promosi, Gus. Lah, aku gak iso, kula Pak Arif. Alah, tak omongi ngombe etawanesia, wong arep mati, gak sido mati, ya, aku. Ngono wae. Penting laris. Gitu Pak Arif, tapi ya pusing melakukan promosi kayak artis-artis gak iso. Gimana Mbak Dwi? Nggih. Apa? Pun, gitu aja. Nggih, Gus matur suwun nggih. Apa tak golekne bojo? Angsal. Wis tak isep aku bodohe slap kabeh. Piye? Oh nek gelem ya gak apa-apa, aku tak golekne. Oh nyan purun karo duwi. Pon ngono ya selak wengi ya. Nggih Gus matur suwun nggih Gus Swastiastu. Nggih,
namo budaya. Salam kebajikan. Wes ngoneh. Mlebet Gus niki. Wes mlebu balik-balik wis kesel lah iki.